berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Badai Semalam oleh Hadi Jati ni, dulu saya pernah membacanya ketika di bangku sekolah. Dan apabila Alaf 21 menerbitkan kembali buku ini dan mengekalkan jalan ceritanya, saya rasa ia amat suka sekali lah untuk generasi yang akan datang. Pakaian budaya, oh apa yang manis, konona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Kain songket pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai. Buku kanon, saya memang peminat setiap kanon. Walaupun buku ini telah diberi nafas baru oleh Alaf, namun ciri-ciri nostalgia dia masih tetap ada. Di batik basah, berbagailah macam boleh digayakan. Setiap lahan, jikalau berjalan, berbagailah macam boleh digayakan. Setiap lahan, jikalau berjalan. Saya baca dah dua kali, lama buku lama. Yang kedua ini keluaran yang baru. Keluaran yang baru ni banyak perbezaannya. Dia punya bahasa, taklah betul-betul sangat. Ikut zaman sekarang dia punya bahasa. Tapi dia punya kesertaan itu masih ada lagi. Senyum pula sambil tertawa, sayang sedikit giginya. Senyum pula sambil ketawa, sayang sedikit giginya dua. Dulu saya pernah membaca novel Tok Cicai tulisan Azizi Abdullah ni. Tapi sekarang Alaf 21 telah mengeluarkan versi baru dengan ketawasan yang lebih menarik. Tetapi keasliannya masih yang sama. Saya ucapkan syabahlah kepada Alaf 21. Rasanya dari Terengganu.